kena kamu melakukan latihan struktur dan isi, sebab itu penting. Okey, itu penting. Aiman Master tak ada. Sebenarnya Aiman Master sebenarnya ada sepatutnya. Ada dua-dua Aiman. Aiman Master dan juga Aiman Hakim sepatutnya. Tetapi dah kelas malam dan kelas hari ni macam tak nampak pula. Mana pergi entah. Aiman Master dan juga Aiman Hakim. Tak nampak pula. Tadi tak apa. Mungkin ada lah tu nanti. Okey. Baik, kita lihat ya. Kita lihat seterusnya, yang ini yang dihantar oleh Vigna Varshan. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, soalan yang pertama kita lihat, mengapakah manuskrip Perjanjian Persekutuan Melayu dikategorikan sebagai sumber prima atau sumber sekunder? Baik. So dia kata manuskrip Perjanjian Persekutuan Melayu 1997 dikategorikan sebagai sumber prima kerana sumber bersifat asli. Bagus. Selain itu, sumber ini belum ditafsir dan sumber ini belum diolah. Ais kali sumber ini juga belum diterbitkan. Okey, baik. Itu satu poin-poin yang baik sebenarnya. Okey, walaupun dia agak janggal tetapi ianya memenuhi syarat pemarkahan. Sebab itu, cikgu boleh berikan dia 4 markah. Okey, di sini 4 markah. Ingat ya, biar dia simple tetapi point. Point tu penting. Point tu yang kita nak. Okey, bagus. Okey, Vigna Varshan, ini satu usaha yang baik. Bagus ya. Okey, kemudian yang kedua. Okey, sebagai warga negara Malaysia, nyatakan perkara-perkara yang anda dapat lakukan bagi memelihara kemerdekaan negara kita. 6 markah. Bila nak jawab, make sure tengok berapa markah dia. 6 markah ya. Jadi, kita lihat sebagai warga negara Malaysia, dia ambil balik ayat tu. Perkara-perkara yang dapat dilakukan bagi memelihara kemerdekaan negara kita ialah tak ada banyak ni, okey. Ialah kita perlulah menanam sikap separatism dari diri sendiri, okey. Satu, kita perlulah beri tegak apabila negara ku berkumandang. Bagus. Kesannya, okey, negara kita dapat tidak dapat menjajah oleh negara lain, bukan menjajah, dijajah oleh negara asing. Okey. Akhir sekali, kita perlulah menjaga kedaulatan undang-undang sebagai warga negara Malaysia. Sebagai contoh, kita tak boleh melanggar undang-undang. Nampaknya tindakan ini dapat mengelakkan daripada negara kita tercemar. Okey, bagus. Maknanya cikgu boleh berikan kat sini 5 daripada 6. Okey, kenapa kurang 1? Kerana typo kamu terlalu banyak. Typo kamu terlalu banyak. Jadi, Vigna Varshan, okey, please untuk kamu apa improvekan kamu punya typo tu sikit ya. But it's good. Serious, it's good. Good effort. Okay, this is the one is good one lah. Okay, kemudian yang ke-8. Sebagai rakyat Malaysia, yang ketiga, sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, kita perlu mempelajari sejarah tanah air. Jelaskan kepentingan mempelajari sejarah tanah air. Okay, kita dapat mengenali tokoh-tokoh negara yang sanggup berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Satu, sebagai contoh, nampak eh? Bila jawapan, berikan fakta dan contoh. Ini memang bagus. Ya? Sebagai contoh, Tun Tuan Abdurrahman, Tun Dr. Madi dan sebagainya. Kesannya kita dapat mengenang jasa mereka dan boleh menjadi inspirasi pada kita. Good. Okay. Selain itu, kita dapat mengambil iktibar terutamanya yang berlaku. Okay. Pada zaman penjajahan Jepun dan Britain. Sebagai contoh, orang Jepun bertindak kejam dan tidak mengutamakan kepentingan umum. Serta pada zaman penjajahan British, mereka telah memisahkan kerja mengikut kaum. Bagus. Dalam hal ini, kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama pada masa yang datang yang mampu merosakkan kehidupan kita. Bagus. Akhir sekali, kita dapat memupuk sifat patriotism. Sebagai contoh, kita mempelajari sejarah tanah air mendalam dan mengenali sebenarnya yang terkenal Malaysia. Dapat menilai ibu pertiwi kita. Vigna Varshan, I very like your answer. So, tidak ada lagi. No doubt about it. So, ianya adalah full mark, 8 markah di situ. So, Vigna Varshan, memang kamu telah dapat 17 out of 18. That's one is good one. Okay, even though sedikit kekurangan di typo sana sini, but it's good one. Okay, tahniah Vigna Varshan, eh? That's good. Very good one. I'm proud of it lah. And you should proud of it. Okay, bagus. Okay. Okay, kita tengok kepada Isaac. Hey. Alright. tak apa. Kita belajar dari kesalahan Aziz. Kita bukan nak memalukan sesiapa, tetapi kita nak belajar dari kesalahan dan sama-sama belajar.
Okay, sama-sama belajar. So nanti kita sama-sama improve. Okay, kita lihat. Mengapa Mekah manuskrip perjanjian sekutuan dalam Melayu? Ya, dikatakan sebagai sumber primer. Sumber primer ialah belum diolah, sumber sekunder terdiri daripada bahan. Contohnya buku dan risalah. Okay, Isaac, sebenarnya apa yang kamu berikan itu tidak menjawab. Ya, tidak menjawab soalan. Sebab itu, kalau kita panjang mana pun kita beri, tapi kalau tak dapat jawab soalan, tak faham soalan, tak menjawab soalan, so there's no point. Minta maaf, okay, tetapi itulah sebenarnya. So, kena jawab soalan, okay. Baik, but that one is good, okay, percubaan yang baik, namun ianya tidak menjawab soalan lah. Okay, perkara yang saya dapat lakukan ialah, okay, menghormati kaum lain, okay. Saya juga saling menolong dengan orang lain. Itu saya mengamalkan prinsip hukum negara. Saya juga menggunakan media masa menyairkan mesej perpaduan. Mesti buat dalam paragraf kah? Ya, betul. Maknanya means that 6 markah kamu kena buat dalam bentuk ayat yang baik. So cannot it like dash first point that cannot go. Memang tak boleh buat point. Itu memang okay. Sejarah. Sampai ke peringkat SPM memang tidak boleh buat secara point. Yes. Okay. Tak apa, ini kita belajar dari kesilapan ya. Baik. Kita lihat kat sini ada point. So cikgu boleh berikan 3 point di sini, namun persembahannya tidak begitu kukuh dan tidak ada penerangan yang baik. Sebab itu kamu dapat separuh saja. Okay. Kemudian seterusnya kita lihat sebagai soalan nombor 3 ya. Kita dapat mempelajari kejayaan bangsa dan negara seperti zaman keemasan untuk maju-maju negara. Membolehkan kita mengingati kegemilangan masa silam yang mana jika ada kesedaran, malam mungkin lebih cemerlang. Cikgu suka ayat tu. Namun ini tidak cukup untuk memberikan markah. Okay? Kerana peruntukan 8. So bila 8, kena ingat 8 markah bermakna kalau boleh 4 fakta, 4 huraian. So barulah dia dapat 8. Jadi kalau kita berharap untuk 2-3 ayat tetapi nak dapat 8, memang tak dapatlah. Kan? Ibaratkan nak makan 3 sudu nasi, 3 sudu ya nasi, tapi nak kenyang sampai malam, memang tak boleh lah. Dia memang macam tu. Okay? Do better. But that one is the first, this is your first submit kan? So submission. So ini dikira sebagai okay ni. Okay? Tak apa. Okay, next time. No. So, 6 over 18. Okay, tak apa. Maybe 我感觉我就是 naturally bad at sejarah. Okay, baik. That one is good one. Okay, kita lihat kepada Cristiano. Okay, Cristiano. Okay, kita lihat. Okay, dikatakan sebagai sumber prima. Ia dikatakan sebagai sumber prima kerana ia belum lagi diolah. Okay, bersifat ahli dan sekali ia belum ditafsir lagi. Alright. So, itu 4 markah membawa kepada 4. Bagus. Okay. Yang bagus. Okay. Sebagai warga Malaysia, perkara yang dapat lakukan okay, adalah kerajaan boleh mengadakan. Okay. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan. Okay. Akhir sekali kerajaan juga harus mengadakan pertandingan mereka cipta. Okay. Alright. Baik. Kat sini ya. Okay. Cristiano. Cikgu akan cakap, cikgu akan berikan 3 markah. Kenapa? Okey, 3 markah saja daripada 6. Kenapa? Kerana soalan dia tanya, nyatakan perkara-perkara yang anda dapat lakukan. Bukannya, tapi kamu mention kat sini, kerajaan kena buat itu. Pihak sekolah kena buat itu. Kerajaan buat lagi. So, kita bukan nak kerajaan. Kita nak apa yang kamu boleh buat. You see? Itu sebenarnya. So, tidak memahami soalan itu memang akan menyebabkan kamu kurang dapat markah. Penting untuk memahami apa soalan nak. Sebab itu, okay. Perkara yang anda dapat buat. Tapi kamu mentionkan apa yang kerajaan patut buat, apa yang sekolah patut buat. So, itu tidak menjawab soalan. Tetapi point itu ada. Sebab itu 3 ya. Okay, baik. 3, sebagai rakyat Malaysia, okay. Kepentingan mempelajari sejarah ialah kita dapat ambil iktibar. Okay, sama-sama tak ulang lagi.
mempelajari tentang sejarah, kita dapat kenal asal-usul, dapat mengetahui tradisi, budaya dan bangsa kita, dapat memupuk semangat patriotik, kemudian mempelajari perjuangan tokoh-tokoh negara kita, mempelajari sejarah tanah air kita, dapat dibangunkan, kita dapat lebih memahami bangsa dan budaya. Yes, okay. So di sini, okay, tidak ada lagi apa keraguan di mana anda memang patut layak dapat 8 markah untuk soalan nombor 3. So total, Cristiano, kamu dapat 15/18. Okay, that one is good. Okay, cuma hati-hati. Okay, hati-hati supaya jangan tidak menjawab soalan. Take note perkara itu. Okay, 15/18. Alright. Dan soalan keempat. Okay, Aaron. Aaron Faris, kita lihat daripada SMK TTD Ajaya. Okay. Kerana bahan tersebut belum diolah lagi atau boleh diberikan, tambahan pula ia juga bersifat asli dan belum ditafsir lagi. Alright, good. 4 markah kat sini. Oops. Okay. Sebagai warga negara Malaysia, nyatakan perkara yang dapat anda lakukan ialah dengan mengadakan pertandingan mewarna jalur gemilang, menghiasi kereta dengan warna jalur gemilang dan membeli banyak bendera dan meletakkan di rumah saya. Okay. That one is good. Tetapi still membawa kepada 3 markah sahaja. Kerana apa? Point yang tidak cukup. Okay. Banyak sebenarnya perkara yang kamu boleh buat. Beli banyak bendera ni macam weird sikit tetapi boleh diterima lah. Okay. Cuma 3 point kerana tak cukup fakta yang kamu beri. Dan ketiga, okay, kita dapat mengenal asal-usul keluarga dan negara kita, mengambil iktibar tentang peristiwa yang lalu, memupuk semangat patriotisme dan mengukuhkan perpaduan, dapat memenuhkan negara, bangsa serta mengaplikasikan kemahiran sejarah. So di sini kamu okay, hanya boleh dapat 5 sahaja. Okay, kerana tidak cukup poin satu. Kemudian juga satu lagi, kamu tidak membentuk kepada ayat-ayat yang sempurna. Kamu masukkan 3-4 poin dalam satu ayat. So itu tidak bagus sebenarnya. Sebenarnya dalam satu ayat, kalau boleh biarlah 2 sahaja. Kemudian the next tu, kamu buat satu ayat lain. And then the next tu lagi, buat satu ayat lain. Jadi dia nampak kemas. Kemas dan tidak terlalu tidak terlalu memaksa untuk poin tu duduk di dalam satu ayat. Jadi sebab itu dapat 5. Okay, so oleh itu Aaron kamu dapat 12/18. Still okay lagi lah. Okay, cikgu rasa Aiman Master mungkin dia ada masalah kot. Dia ada mungkin ada. Aiman Master ni sebenarnya dia kerap terlibat dalam pertandingan-pertandingan ya, seperti pertandingan chess ya, pertandingan chess. Okay, baik. So that's good one. Okay, so terima kasih banyak untuk tu. Yang lain-lain kalau belum hantar tak apa. Okay, cikgu tahu kamu sibuk, tetapi kalau boleh next latihan tolong buat ya. Okay, itu sebenarnya. Alright, itulah yang berkaitan latihan yang telah kamu buat. So hari ini kita akan lihat kembali, okay, berkaitan dengan nota kita iaitu bab 2 ini. Okay, inilah dia bab 2 yang kita telah bincangkan. Kepada para pelajar yang mungkin belum ada nota ini, boleh download daripada grup WhatsApp. Okay, dan boleh print out ya. Okay, so zaman air batu kita bukan lagi nak mengkaji satu-satu, nak belajar satu-satu sebab kita dah belajar. Cuma kita nak revise secara pantas, kemudian kita buat latihan. Itu matlamat kita sebab kita nak bersedia untuk peperiksaan. Alright. Baik. Zaman air batu sebenarnya terbagi kepada beberapa bab ataupun beberapa subtopik seperti dunia kita, kemudian juga garis masa ya, yang itu yang ini kita kena lihat tentang Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Kemudian apakah ciri-ciri zaman air batu akhir? Kemudian perubahan zaman air batu, okey, zaman batu akhir tu dan kesannya kepada Asia, Asia Tenggara, iaitu di kawasan berhampiran negara kita Asia Tenggara ni ya. Alright. So kalau ada sebarang pertanyaan ataupun tak faham, boleh terus bertanya dalam group chat, okey. Okey. Baik, kita lihat dunia kita ini, okey. Paling penting iaitu kita kena tahu bahawa kita pernah mengalami, okey, peringkat bumi yang amat sejuk yang dikenali sebagai zaman air batu. Dan ianya berlaku daripada 2.5 juta tahun dahulu sehingga 10,000 tahun yang dahulu. Okey, tetapi
apabila suhu bumi berubah, okey, yang sejuk kepada panas menyebabkan kecairan air batu. Dan kecairan inilah yang dipanggil pengglasiran. Pengglasiran, ya. So kita lihat, oleh kerana zaman sekarang ni kita ada kemajuan seperti pelbagai bidang, seperti bidang paleontologi, bidang kimia, arkeologi, geologi dan juga fizik, ini menyebabkan manusia boleh untuk membuat kajian tentang masa lalu. Dan kalau kita lihat, geologi itu apa? Geologi itu ialah bermaksud merujuk kepada bidang ilmu yang mengkaji pembentukan bumi. Itu geologi. Manakala paleontologi pula ialah mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi. Sisa atau fosil yang telah terawet dan pelbagai lagi. So itu adalah paleontologi. Geologi, kaji pembentukan bumi. Paleontologi, mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi. Organisma ataupun haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang pernah hidup di bumi ini. Itu paleontologi. So usia bumi sebenarnya, usia bumi melebihi 4.6 bilion. Bumi kita ni 4.6 bilion. Bilion tu maknanya berapa? Bilion tu bermaksud ribu juta. Kita ada satu juta, kita ada juta, kita ada puluh juta, kita ada ratus juta, kemudian kita ada ribu juta. Ribu juta ni sebenarnya bersamaan dengan bilion. Bilion. Jadi, kalau bilion dia, satu bilion bermakna satu ribu juta. Kalau empat bilion bermakna empat ribu juta. Banyak tu. 4,000 juta memang banyak. Okay. Maknanya memang lama. 4,000 juta tahun memang lama gila lah. Ya. Yeah. 1,000 bilion adalah trilion. Yes. Betul. 1,000 bilion ialah trilion. Baik. So kalau kita lihat hidupan bumi yang ada. Okay. Kalau kita lihat pada zaman itu ya. Inilah binatang-binatang yang ada. Seperti harimau bertaring panjang ataupun saber-tooth tiger. Kemudian ada sloth. Kemudian ada woolly mammoth dan juga bison. So ini adalah binatang yang terawal hidup pada zaman-zaman air batu. Ini memang binatang-binatang je lah. Dan sloth adalah merupakan 6 spesies mamalia bersaiz sederhana. Okay, ada mamalia dan dia tinggal di pokok. Itu sloth. Kalau pernah tengok cerita Ice Age tu tahulah sloth tu yang kelakar tu kan. Yang macam bodoh-bodoh sikit kan. Itulah dia sloth. Okay. Bison ada sampai hari ni kan. Bison ada tetapi dia hampir pupus. Dia hampir pupus. Ada tapi sangat terhad. Ada. Okay. Baik. Pembentukan fizikal bumi. Okay. Bumi kalau kita lihat daripada bentuk dia. Mula-mula dia hanya satu kawasan yang dipenuhi tanah kemudian dikelilingi oleh lautan. Okey, namun sedikit demi sedikit kita lihat dia berubah, okey, kepada pemecahan benua-benua dan kita lihat pada waktu itulah dia teruskan kepada peringkat ketiga iaitu zaman Jurassic, iaitu dan hidupan utama dia ialah dinosaur. Okey, bukan dinosaur, dinosaur. So kemudian berubah kepada dinosaur mengalami kepupusan dan bentuk benua mulai kelihatan dan juga pada 18,000 tahun dahulu, inilah dia. Kebanyakan binatang yang ada sekarang ni wujudlah. Kuda, badak, sumbu, anjing, kucing dan paras air laut pun meningkat dan pada akhirnya inilah bumi kita pada waktu sekarang. Bumi kita pada waktu hari ni. Okay. Aquaman. Aquaman tu fiction lah. Okay. Mana ada betul-betul. Aquaman tu fiction saja. Kalau ada pun tahun 2018 lah. Masa filem tu keluar. Baik. Kemudian kita lihat perubahan bentuk fizikal bumi ya. Okay. Iklim ataupun kita kata cuaca iklim mempengaruhi bentuk fizikal bumi. Okay. Iaitu kalau kita lihat bentuk muka bumi. Terdiri daripada daratan. Yes, sebenarnya kalau ikutkan Atlantis mungkin ada tapi belum dibuktikan lagi. Okay. Yes, betul. Okay. So daratan
kita ada gunung, banjaran, bukit, tanah, pamar dan lembah sungai. So ahli sains telah membagikan kawasan daratan kepada, okay, ingat peta ni kan, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Asia, Afrika dan juga Oceania serta Antartika. So paling besar, benua yang paling besar ialah benua benua Asia lah. Benua Asia. Banyak sangat pengaruh filem korang ni. Okay. Iklim mempengaruhi bentuk fizik bumi kepada daratan. Kemudian iklim telah membentuk juga lautan. Okay. Kena ingat tu. Daratan, lautan. Dan lautan kita tahu, okay, adalah kawasan air masin yang mana 71% bentuk muka bumi. So ada 6 lautan di dunia ni. Okay. Pasifik Selatan, Lautan Atlantik, Hindi, Lautan Selatan, Lautan Pasifik Utara dan Lautan Artik. Kalau selat pula, apa itu selat? Selat ialah kawasan perairan sempit memisahkan dua kawasan daratan. Contohnya selat, Selat Melaka. Okey, contohnya Selat Melaka. Cikgu, kenapa Amerika? Kenapa bukan nama lain? Okey. Yang mana? Okey, negara ini benua Amerika. Okey. Secara umumnya, kedua-dua kawasan itu okay, diberikan nama Amerika kerana kita tahu bahawa yang jumpanya ialah orang yang sama, iaitu Christopher Columbus. Okay, Christopher Columbus, dan itu diberikan nama Amerika. Okay, daripada nama mana Amerika tu, itu sukar dipastikanlah. Tapi saintis kata ataupun sejarawan kata memang nak memudahkan, itu semua dipanggil Amerika. Atas sebenarnya North America, bawah dipanggil South America. So Amerika Utara, Amerika Selatan. Secara umumnya lah. Ada, mungkin ada dia punya hujah dia lah. It's not semua orang putih lah. Orang putih pun ada yang tinggal di Europe. Okay. So itu dia lautan-lautan dia. Okay. Zaman air batu. Ini zaman terpenting. Okay. So, zaman air batu adalah zaman di mana suhu bumi mengalami penurunan. Itu kesan yang paling besar. Okay. Dan suhu bumi menurun pada tahap membeku bagi jangka masa yang lama. Kalau setakat sebulan ke dua bulan ke, itu bukan zaman air batu. Dia mesti berpuluh tahun. Okay. Baik. So sebahagian besar bumi khususnya di kutub utara dan selatan memang disaputi oleh ais batu. So kita lihat ya, pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran. Apa itu pengglasiran? Iaitu kecairan air batu. So ada 3 tahap. Okey, tahap pertama yang berlaku pada 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap kedua 250 hingga 80 ribu juta tahun dahulu, dan tahap ketiga 10 ribu juta tahun dahulu. Dan zaman air batu berakhir akibat perubahan iklim dunia, okay, kepada suhu yang panas. Bukan 11 tahun, 11 kali. Okay, 11 kali sebenarnya pengglasiran dia. Dan inilah dia tahap-tahap zaman air batu. Okay, ada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Holocene. So kita lihat di sini. Inilah dia tahap zaman air batu, di mana kita lihat, okay, zaman Miocene, okay, 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu, iaitu tahap zaman air batu di mana gunung gunung ganang berbentuk secara fizikal. Waktu ini paling penting, okay, suhu dunia panas dan kering. Dia bermula pada suhu dunia panas dulu tapi kering, kemudian beralih kepada zaman Pliocene. Zaman Pliocene ni baru betul-betul bertukar, di mana inilah waktu di mana penyejukan secara global, secara keseluruhan, zaman Pliocene. Okay, penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada perluasan padang rumput dan savana. Macam mana nak ingat nama zaman-zaman? Okay. So kita boleh letak aja MPPH. Okay, Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene. MPPH. Okay, itu sahaja. Okay, itu yang paling mudah. Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Okay. Macam kedai page. Okay. Baik.
Jambatan Darat Panama. Okey, pada zaman Pulisan ni, Jambatan Darat Panama yang hubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan terbentuk menggalakkan penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru, itu Pulisan. Dan dataran tinggi seperti Colorado, seperti di Grand Canyon telah terbentuk pada zaman ini, itu Pulisan. Kemudian yang ketiga, inilah dia zaman Pleistosen di mana glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Glasier ni maknanya pencairan. Pencairan tu berlaku, okey, tumbuhan sebenarnya boleh hijrah. Orang-orang tak tahu kan, tumbuhan boleh hijrah. Dengan cara apa? Bila binatang dia berhijrah, maknanya dia berpindah, binatang akan membawa sisa-sisa makanan, sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang ada di mulutnya, di kakinya, di badannya, so dia akan bawa ke tempat baru. So sebab itu pokok-pokok yang ada di Amerika Utara boleh pergi ke Amerika Selatan. Ya, yeah, ejen pendebungaan. Yes, betul. Itu sebenarnya. Okey. Glasier utama sebenarnya dia banyak berlaku. Tetapi glasier sebenarnya yang utama, yang betul-betul melakukan perubahan kepada bumi ini berlaku sebanyak 11 kali. Sebab tu dinamakan sebagai glasier utama. Okay. So manusia waktu ini dah ketahui cara membuat api. So binatang yang wujud pada zaman ini kekal sehingga sekarang. Dan manusia daripada Asia Tenggara iaitu Pentas Sunda boleh pergi ke Australia hanya dengan jalan darat. Itu pada zaman mana? Zaman Pleistosen. Tetapi zaman Holosen, okay, yes, zaman Holosen sehingga sekarang lah, di mana kita lihat, bermula tamadun, di mana berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Zaman Holosen lah zaman bermulanya tamadun. Okay, manusia tahu cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian, roda dan tulisan kuneiform dicipta. Maknanya ini adalah bila? Ini adalah pada zaman Holosen dan bersamaan dengan zaman tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia, yes. Kira sekarang ni masih lagi zaman Holosen lah, iaitu zaman apa? Zaman kecairan air batu yang berterusan. Masih lagi ya. Manusia Holosen. Okey. Sedikit input extra di mana Milutin Milankovic. Sekarang ni akhir zaman lah. Milutin Milankovic adalah seorang sarjana sains berbangsa Serbia. Dia kata beliau terkenal dengan teori Milankovic. So menurut teori ini, pusingan bumi yang mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari itu, itu yang menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan pada zaman air batu. So setiap kali bumi itu menghampiri matahari, so suhu bumi menjadi panas dan menyebabkan kecairan air batu. So itu adalah teori Milankovic. Sekarang lapisan ozon semakin menebal. Okey, menebal kerana apa? Kerana because of COVID, sebab PKP. Yes. So ada pro and cons lah tentang PKP ni. Problem juga. Alright. PKP. Yeah. Quarantine. Baik. Garis masa zaman air batu. Okay, enter to something called the blue dawn. Okay, zaman air batu terbagi pada 4. Okay, Miocene. Okay, Pliocene. Kemudian ada Pleistosene dan juga zaman Holosene. Itu. Dan kalau kita lihat bahawa kewujudan hidupan mengikut garis masa, inilah dia binatang-binatang yang kita katakan sebagai wujud mengikut garis masa. Seperti mana yang kita tengok dalam filem ataupun dalam apa? Macam yang kita lihat dalam video mula-mula tadi, inilah dia binatang-binatangnya. So Hamandan kata, can ozone layer heal itself? Yes, dia boleh heal itself. Okay, dia boleh. Baik. So secara umumnya, pada peringkat awal, okay, pada peringkat awal bumi masa ni tak ada manusia. Apa yang berlaku adalah kebanyakan binatang adalah dalam bentuk germs ataupun dalam bentuk mikroorganisma. Sel organisma. Senang cerita kita mula-mula sel organisma.
Tapi bila sel organisma mula berkembang-berkembang, dia menjadi binatang. Tetapi binatang yang hidup dalam air, iaitu kita kata ikan. Daripada ikan tu, apabila banyak yang telah jadi hidupan laut, mereka berkembang. Yes, dia berkembang kepada hidupan di pinggir laut, iaitu seperti cengkerang-cengkerang ini. Daripada hidupan pinggir laut, dia naik ke daratan. Yes, inilah ke daratan. Dan daripada daratan inilah, okay, kita tahu membentuk binatang-binatang yang telah menyesuaikan diri dan ada sampai sekarang. Ini maknanya dia macam dia susun ikut kronologi lah. Yeah, organisma pertama memang bakteria, inilah dia. Ini sebenarnya adalah bakteria-bakteria lah. Ingat, bakteria mikroorganisma. Memang betul. Dia yang kecil-kecil semua, daripada mikroorganisma jadi plankton. Jadi daripada plankton jadi SpongeBob. Bukan, itu lain. Itu lain. Plankton lain. SpongeBob lain. So daripada plankton tu dia jadi ikan apa semua kan. Baik, so itulah yang berlaku. Maknanya dia susun ikut kronologi. Okay. Daripada dalam laut, banyak bakteria. Kemudian dia menjadi ikan. Daripada ikan naik ke pinggir laut, iaitu daripada cangkerang. Daripada cangkerang jadi binatang-binatang di atas darat. Dan dia berkembang mengikut habitat masing-masing. Itulah dia. Kronologi binatang-binatang yang ada di bumi ni. Baik. Ciri-ciri zaman air batu, kalau kita lihat. 8,500 tahun dahulu, okay, bumi telah mengalami cuaca panas. So suhu dunia yang meningkat menyebabkan again kecairan air batu ataupun pengglasiran. Okay, so mungkin tinggal di dasar laut. Tetapi kalau kita lihat, dia bermula daripada, takkanlah tiba-tiba dia ada kala jengking besar-besar. Sudah tentu semua binatang ini bermula daripada sel-sel yang kecil dulu. Nampak? Yes, sebenarnya sel-sel yang kecil dulu telah membentuk, membesar menjadi haiwan-haiwan yang ada dalam laut. Semua benda bermula daripada sel yang kecil. Even kita sendiri pun bermula daripada sel-sel yang kecil-kecil. So, itu memang asasnya kehidupan di dunia ini. Bermula daripada sel-sel yang kecil. Right. Baik. Okay. Baik. Kita lihat. Inilah dia. Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada ciri-ciri zaman air batu. Okay. Iaitu kita lihat bukit bukau dan kawasan tanah tinggi seperti tasik dan juga pulau dah ada terbentuk. Kemudian berakhirnya zaman air batu, paras air laut pun meningkat. Okay. Dan kita lihat perubahan-perubahan seperti pergerakan-pergerakan benua ni, pergerakan-pergerakan tanah dan benua ni menyebabkan memisahkan tumbuhan dan haiwan di kawasan yang berbeza. Dan kemudian yang akhirnya, cuaca tidak lagi sejuk. So bila tak lagi sejuk, membolehkan manusia menjalankan aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan. Itu sebenarnya ya. Yes. Ya, betul. Cikgu tak nafikan Amendran bahawa sebenarnya memang binatang-binatang tu, kalau kamu kata, ya, memang betul binatang tu ada. Okay. Tetapi binatang yang mula-mula, kita katakan sebagai apakah kehidupan yang mula-mula wujud, sudah tentu ianya sel. Okay. Ataupun mikroorganisma. Takkanlah tiba-tiba ianya terus jadi besar. You see? Dia takkan tiba-tiba terus jadi besar. Of course, dia akan daripada sel. So, daripada sel itu, dia membesar menjadi binatang-binatang. Ataupun kehidupan. Ya, berlaku pemanasan global sekarang lah. Sekarang lah pemanasan global. Yes, okay, pemanasan global. Baik. So, ahli sains menjangkakan suhu dunia akan meningkat sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Maknanya sekarang ni kalau kita mungkin kita suhu kita naik sehingga ke 32, mungkin boleh naik sampai 36 atau 37. Okay. Semua benda memang macam tu. Even kamu sendiri pun, Hemendran. Okay. Kamu bermula daripada sel-sel. Okay. Kemudian dia menjadi hidupan dalam perut ibu kamu. Dan yes, embrio. Terima kasih.
daripada embrio dia akan menjadi baby dalam perut. Semua benda bermula daripada sel kecil. Okay. So, tapi ada peluang itu tak akan berlaku dengan keadaan sekarang dengan COVID. Well, mungkin kita kata bahawa COVID ini telah menyelamatkan alam. Okay. Namun, kalau kita lihat daripada satu sudut di mana dia menyebabkan kehidupan manusia berbahaya. Okay, kehidupan manusia berbahaya. Di mana kita lihat dengan manusia akan mengalami masalah seperti pengangguran, kemudian mereka juga tidak lagi memiliki kewangan, manusia berebut untuk mendapatkan makan. So akan berlaku banyak masalah lain. So itu yang berlakulah. Okay, baik. So apa yang berlaku ya? Perkembangan ada perindustrian, aktiviti pembakaran terbuka, penebangan pokok, pembakaran minyak, enjin kenderaan. Ini semua aktiviti yang meningkatkan suhu dunia. So sebab itu kita lihat okay, aktiviti manusia dah sebenarnya yang telah banyak menyebabkan dunia ini berubah. Even COVID-19 sendiri pun sebenarnya bukanlah salah alam. Tetapi COVID-19 adalah okay, salah manusia juga. Yang mana mereka yang menciptanya dan mereka yang telah menyebarkannya. Okay? Tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Tidak ada kehidupan yang lain yang patut dipersalahkan selain daripada manusia sendiri. Right. Baik. So, peningkatan suhu dunia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Itu penting. So, inilah dia ciri-ciri zaman air batu akhir. Pada akhir zaman air batu tu, okay? Kehidupan manusia kita lihat ni, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamar yang sejuk. Mereka hidup secara nomad. Nomad ni maknanya berpindah randah dan memburu binatang. Zaman kehidupan zaman air batu. Binatang pula masih ada seperti mammoth, woolly mammoth, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan tanah pamar yang sejuk. Binatang pun ada. Kemudian aras laut. Okay, permukaan air laut membeku, paras air laut menjadi rendah. Pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan manusia dan binatang migrasi dengan mudah. Tumbuhan utama seperti rumput dan tumbuh-tumbuhan renek menjalar, maknanya membesar. Okay. Suhu dunia terlalu sejuk dan dunia dipenuhi salji terutama di kawasan kutub dan benua Eropah. Dan hal ini menyebabkan manusia berhijrah ke benua Asia sebab manusia nak cari kawasan yang lebih panas sebenarnya. Yes. Okay. So, bukan COVID daripada kelawar. Sebenarnya ciptaan manusia juga. Kemudian ciri fizikal bumi. Okay. Permukaan air laut membeku, sebahagian besar bumi diliputi salji. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami air dan membentuk tasik dan menyebabkan paras air laut meningkat. Macam sekarang inilah. Zaman air batu. Okay, so perubahan zaman air batu menyebabkan apa tahu? Okay, perubahan wajah dan bentuk fizikal bumi di mana glasier telah menukarkan rupa bentuk fizikal kepada yang terbentuk pada hari ini. Seperti air batu yang cair daripada kawasan tanah tinggi itu dan gunung akan membawa bersama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. So, berubah bentuk fizikal. Perubahan alam pun berlaku daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Kemudian perubahan saliran sungai. Saliran sungai pun terbentuk dan berubah-ubah akibat kecairan air batu. Aras air laut. Okay, kecairan air batu ni menyebabkan air laut meningkat kedalaman 100 meter. 100 meter yang perubahan air laut. Dan kemudian perubahan tasik air tawar di mana wujudnya tasik-tasik air tawar seperti di Great Lakes di Kanada dan juga Tasik Dayang Bunting di Malaysia. Tasik Dayang Bunting kat mana? Siapa tahu? Tasik Dayang Bunting berada di Langkawi. Langkawi. Okay, yes. Perubahan hidup di bumi memang berlaku kepupusan binatang. Di mana binatang yang hidup pada zaman Pleistosen tu mengalami kepupusan seperti mammoth, sloth dan juga harimau bertaring. Memang kepupus. Kemudian pergerakan keluar manusia di mana manusia telah bergerak keluar daripada benua Afrika, okay, pergi ke benua Eropah,
Okay, sebab suhu di sana tidak lagi terlalu sejuk. So pada zaman air batu akhir tu suhu bumi adalah seperti sekarang lah. Suhu bumi pada zaman sekarang. So apakah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara pula? Okay, baik. Kalau kita lihat, perkembangan yang berlaku pada zaman air batu akhir ni memberi kesan juga pada Asia Tenggara. So dua kesan utama, mentionkan dua kesan utama kepada Asia Tenggara ialah kenaik, iaitu bukan keunikan, tolong betulkan, kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Di mana manusia kalau dulu boleh bergerak daripada tanah Melayu, boleh terus pergi ke Australia. Okay? Sekarang dah tak boleh dah. Dah tenggelam kawasannya. So ini berlaku sebab apa? Kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Yang hijau ni pentas Sunda. Okay? Kemudian apabila dah ditenggelami air, so daratan yang kita ada sekarang ni yang warna hijau gelap, yang warna hijau terang tu, itu adalah kawasan lautan sekarang. Yang dulunya adalah kawasan daratan dulu. Baik. So itu kawasan kita ni dulu, kawasan tanah yang luas hubungkan kawasan daratan dengan kepulauan dipanggil pentas Sunda. So manusia yang duduk di kawasan ini berkongsi tamadun yang sama, kepercayaan, asal-usul keturunan semulalah. Contohnya penduduk Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Filipina berkongsi bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. Okay. Kemudian perubahan aras air laut yang aktif, okay, berlaku pada 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu dan aras air laut naik 100 hingga 120 meter. Jadi pentas Sunda adalah daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud itu. So kawasan itu telah tenggelam. So ini telah membentuk sungai dan tasik, okay, dan kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen ini menyebabkan terbentuknya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Dan antara sungai terbesar ialah Sungai Sunda Utara, okay, di Indonesia. Dan sungai yang terbentuk mengalirkan air ke dalam tasik dan laut. Dan aliran sungai telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi sungai dan membentuk Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. So itu sebenarnya kesan terhadap Asia Tenggara. Okay, so dengan itu maka habislah bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan zaman air batu. Yes, habis. Okay, habis. Mana Sunda Sungai Utara? Sebenarnya Sungai Sunda Utara sebenarnya adalah berada di Indonesia. Okay, ada di Indonesia. Okay, Sungai Sunda Utara. Yes. Okay, tak panjang pun. Okay, tak panjang pun. Okay, ada sebarang soalan? Cikgu boleh buka soalan kepada sesiapa yang nak ni. Nak bertanya boleh bertanya dalam grup chat ini. Boleh tuliskan soalannya. Dan semuju kita boleh melihat haiwan-haiwan yang telah pupus. Yes. Mungkin tak perlu kot. Kita tengok video pun kita dah tahu. Okay, ada banyak haiwan-haiwan yang telah pupus sebenarnya. Seperti burung dodo, banyak lagi ya. Okay, baik. Macam-macam lah korang ni kan. Okay, baik. Kalau tak ada soalan, kita akan terus pergi kepada soalan-soalan. Okay, kita pergi kepada soalan-soalan objektif yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dia memang setiap hari, setiap kelas memang ada macam ni ya. Memang ada setiap kelas kita ada macam ni. Iaitu kita ada soalan-soalan perbincangan. Alright. Seperti biasa, okay, tak tahu warna haiwan tu, tak apa. Yang penting soalan tak pernah tanya pun warna apa. Kemudian soalan tak pernah tanya pun di manakah tai lalat binatang itu. Tak perlu risau. Okay. Baik. So, kita pergi kepada, kita pergi kepada soalan. Soalan ada 10 je. Okay, soalan 10 saja. Jadi kita akan berikan seperti biasa setiap seorang pelajar untuk menjawab satu soalan. Sama. Sama macam semalam. Okay. So kita lihat soalan nombor 1. Okay, apa yang penting kerjasama lah. Kan?
soalan satu untuk Adila Arisha. Okey, satu Adila Arisha, kedua Aiman Hakim, ketiga Zarif, okey, keempat Cristiano, kelima Hemendran, soalan keenam Isaac, soalan ketujuh Jagadish, soalan kelapan Nazhan, soalan kesembilan Syahmi dan soalan kesepuluh, okey, iaitu apa Aaron. Okey, Aaron. So tak apa, next kita buat. Okay. Alright, so boleh mulakan untuk soalan yang pertama. So Adila Arisha boleh bacakan soalan dan juga mungkin boleh berikan jawapan dia. Silakan Adila. Boleh Adila. Jawapan D, B. Okay, tak nak baca kan? Alhamdulillah. Baik, kita lihat di sini. Mic rosak, alright. Maklumat berikut berkaitan dengan asal usul perkataan geologi. Okey, apakah perkara yang dikaji dalam bidang geologi hidupan di bumi? Is it? Geologi hidupan di bumi ke? Terkejut cikgu. Tiba-tiba B. Okey, geologi dah bagi tahu tu bumi dan sains. Apakah perkara yang dikaji dalam bidang geologi? Okey. Sebenarnya, ya betul jawapannya ialah C, pembentukan bumi. Betul. Okey, bagus. Okey, terima kasih Adila. Okey, soalan yang kedua. Aiman Hakim, silakan Aiman. B. Apa yang B baca lah pandai? Haiwan berikut hidup pada zaman Pleistosen. Okey. Apa ni? Wolfie Mammoth. Woolly Mammoth pandai? Okay. Bukan binatang tersebut mempunyai bulu yang tebal. Cuaca yang sangat. Okay, kenapa binatang tersebut mempunyai bulu yang tebal? Okay, jawapannya ialah B, cuaca yang sangat sejuk. Okay, terima kasih banyak Aiman Hakim. Okay, kerana cuaca yang sangat sejuk. Terima kasih banyak Aiman. Okay. Soalan yang ketiga kita berikan kepada Zarif. Wolfie Mammoth. Masih ya? Okey. Okey Zarif, tolong bacakan soalan nombor tiga. Silakan. Zarif cepat. Mana pula Zarif ni? Zarif ni ada berapa kali tak ada ni? Nak kena sunat budak ni. Zarif? Tak ada? Okay. Soalan ketiga, Zarif tak ada. Bila Zarif tidur kot. Boleh dalam kelas tidur. Okay. So Zarif, kita berikan soalan nombor tiga kepada Syazwina. Boleh tak Syazwina? Silakan Syazwina. Boleh tak Syazwina bacakan? Syazwina ada? Ada. Okay, silakan Syazwina. Ilustrasi mereka berkaitan dengan pembentukan fizikal bumi 1.95 juta tahun dahulu. Itu zaman Jurassic. Apakah ciri zaman utama zaman tersebut? Okay. Nama pun zaman Jurassic. Kata kunci dia ialah kehidupan utama ialah dinosaur. Yes, kehidupan utama ialah dinosaur. Yes, jawapannya ialah B. Kehidupan utama ialah dinosaur sebab Jurassic. Jurassic jadi itu penting. Apa ni? Apa Zarif? Kan lambat. Nak jawab pun lambat. Okey, makan. Alright. Baik, soalan yang seterusnya. Kita serahkan kepada soalan yang keempat. Okey. Kita serahkan kepada Hemendran. Silakan Hemendran. Hemendran cepat. Hemendran tak boleh cakap pula. Okey. So soalan keempat, apakah faktor utama yang mempengaruhi pembentukan fizikal bumi?
seperti yang terdapat pada hari ini. Apakah faktor utama dia? Mungkin saya yang jawab dengan cikgu soalan nombor 4. Serius lah? Sekarang kamu jawab dengan Rimas. Ini coklat, coklat, coklat mana? Last. Ni banyak orang. No, kemudian lah. Apa tengah bagi soalan. Tadi kata nak. Iyalah nanti. Siapa nak kek coklat? Ayo. Nak. No. Orang tengok lah. Jahat dia dulu. Okay. Baik. Soalan 4. Okay. Answer is C. Faktor utama yang mempengaruhi pembentukan fizikal bumi. Okay. Ialah C. Iklim. Yes. Betul. Okay. Terima kasih banyak Aimandran. Sorry. Cristiano. Cristiano, kita serahkan soalan nombor berapa eh? Nombor 5 eh? Bolehlah nombor 5. Kamu nak nombor 5 ni? silakan Cristiano. Nombor 5. Yeah. Apakah proses yang mewujudkan muka bumi hari ini? Ya. Yeah. A, B, penurunan salji, peningkatan suhu C, D, pencairan air batu. Ya. B salah. Okay. A pun salah salah. Okay. Either C or D. Yang mana satu? Either C or D. Adakah peningkatan suhu atau pencairan air batu? Sebenarnya proses yang mewujudkan muka bumi hari ini ialah pengglasiran. Apa maksud pengglasiran? Iaitu pencairan air batu. Yes, betul. Okay, betul Cristiano. Thank you so much. Itulah dia sebenarnya, iaitu pencairan air batu. Okay. Okay, that one is good. Nombor 5. Yang keenam, kita serahkan kepada Isaac. Silakan Isaac. Bagi saya baca nombor 7. Apakah kesan proses penyejukan dan pengiringan alam sekitar global pada zaman Pleosen terhadap muka bumi? Ya. Wait. Proses penyejukan? Okay, kan pengeringan. What happened if it's cold? Pada zaman Pleosen terhadap muka bumi. Pembentukan savana, I think. Pembentukan savana. So, yes, sebenarnya zaman Pleosen pembentukannya adalah yes, memang betul. Okay, it's a correct one. Pembentukan savana, yes. Okay, memang betul. Pembentukan savana dan juga padang rumput. Okay, itu berlaku pada zaman Pleosen. Pada zaman Pleosen. Bagus, Isaac. Okay, thank you so much untuk jawapan kamu. Okay, soalan yang ke-7. Okay, kita serahkan kepada Jagadish, is it? Silakan Jagadish. Betul, Jagadish. Maklumat berikut berkaitan dengan zaman air batu. Zaman Holosen. 10,000 tahun dahulu hingga kini. Apakah kemajuan yang dicapai oleh manusia pada tahap tersebut? Bercucuk tanah. Sebenarnya kemajuan dicapai pada tahap tersebut iaitu menghasilkan makanan melalui pertanian. Maknanya melalui bercucuk tanam. Yes, 7A. Betul sangat tu Jagadish. Bagus. Alright. Terbaik tu. Soalan nombor 8. Nazhan, silakan Nazhan. 8. Nazhan, boleh tak? Kita hari ni semua terror. Yes, hari ni semua terror. Okay. Nazhan ada Nazhan? Pada zaman air batu ni, manusia telah dapat menjalankan aktiviti tanian. Yes. Tak boleh buka mic. Okay, berikan jawapan. Pada zaman air batu, akhir manusia telah dapat menjalankan aktiviti tanian serta menghasilkan bahan makanan tambahan. Mengapakah hal tersebut berlaku? Kenapa? Ah.
Kalau kamu tak tahu, mungkin kamu boleh buang dua soalan yang salah. Sorry, dua pilihan jawapan yang salah. Nah, yang mana satu? Okay, si yakin iaitu apabila pengglasiran berlaku. Kenapa cikgu? Ramai yang akan kata betul. Cikgu, suhu muka bumi meningkat pun boleh juga cikgu. Sungai mula terbentuk pun mungkin betul. Air batu mula cair pun memang betul. Tapi sebenarnya, you have to mention kenapa hal tersebut berlaku. Kerana pengglasiran. Means, apa maksud pengglasiran? Kecairan air batu. Okay, maksudnya kecairan batu. Dan kecairan air batu tu kerana apa? Kerana suhu muka bumi meningkat. Dan apabila suhu muka bumi meningkat, kenapa ia berlaku? Okay, sungai mula terbentuk. Yes, kita nak cari sebab utama kenapa ia berlaku. Dan sebab utama dia ialah pengglasiran. So, betul. Okay, betul, Nazhan. Itu jawapan dia, iaitu C. Terima kasih banyak, Nazhan. Okay, good one. Okay, soalan yang ke-9. Kita serahkan kepada Syahmi. Silakan Syahmi. Syahmi ada Syahmi? Silakan Syahmi, soalan nombor 9. Boleh tak baca? Baik, maklumat berikut berkaitan dengan tasik air tawar utama dunia hari ini, iaitu The Great Lakes, Kanada. Apakah proses yang membentuk tasik tersebut? Ianya adalah kerana kecairan air batu. Yes, betul. Okay, betul tu. Maknanya kecairan air batu. That one is good. Okay, bagus. Yes. Dan soalan terakhir, soalan 10. Kita serahkan kepada siapa, Aaron? Yes. Maklumat berikut berkaitan dengan pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa pada zaman Holosen. Sungai besar seperti Sungai Sedar Utara melengkai ke dalam tasik dan laut, menenggelamkan kawasan tanah yang rendah di sepanjang tepi pantai. Mengapakah kejadian tersebut berlaku? Memang tak ada jawapan lain. D. Kecairan air batu. Yes, ianya adalah D. Kecairan air batu. Alright. That's good. Okay, so nampaknya masing-masing telah pun mula dapat menjawab dengan baik. Okay, baik. Oleh kerana kita ada lebih kurang 15 minit lagi, okay, cikgu akan ubah sedikit berkaitan dengan kita punya kelas ini. So 15 minit terakhir ni kita akan buat, lama kita dah tak buat. Okay, kita dah buat apa? Okay, kita akan buat quizzes. Yeah. Now kita akan buat bukan quizzes tapi kita akan buat Google Earth. Dah, kita buat quiz hari ini. Okay. Okay. So apa yang kita nak buat sebenarnya adalah, okay, kamu hanya tengok sahaja dia punya soalan dan kamu tulis jawapan. Jangan salin soalan. Just tulis jawapan saja kat mana-mana, kat kertas ke apa. Okay, jangan jawab dulu, nanti selepas habis kelas baru kita jawab. Lepas habis soalan semua baru kita jawab satu persatu. Alright. Alright. Boleh eh? Baik. Harus dimaklumkan bahawa soalan kuis ini merangkumi semua bab tingkatan 1 eh. Bukan bab 1 bab 2 saja. Semua bab tingkatan 1. Alright. So soalan yang pertama, soalannya adalah, okay, apakah, okay, soalan yang pertama iaitu apakah kaedah penyelidikan sejarah yang banyak unsur tokoh tambah, okay, dan dan juga dongeng, okay, dongeng. So tulis jawapan dia, jangan bagi tahu cikgu, jangan tulis dongeng kat group chat. Yeah. Dia banyak fairy tale lah, banyak fairy tale. Apakah kaedah penyelidikan sejarah yang banyak unsur tokoh tambah dan dongeng? Okay, soalan yang kedua. Okay, soalannya adalah okay, apakah nama zaman air batu, okay, yang memulakan
tamadun Mesopotamia. Okay, itu soalan yang kedua. Okay, tuliskan jawapan dia kat sebelah aja, kat mana-mana kertas ke kan. Soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga iaitu soalannya adalah, okay, zaman, okay, batu, okay, zaman batu pertengahan juga dikenali sebagai zaman, zaman apa? Cuba bagi clue lagi. Zaman pertengahan, zaman batu pertengahan juga dikenali sebagai zaman, zaman apa litik? Kamu pernah belajar Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. So, apakah nama zaman batu pertengahan tu? Okay. Zaman apa? Okay. Soalan yang keempat. Okay. Tulisan hieroglif, okay, adalah, okay, tulisan yang digunakan dalam tamadun apa? Okay, senang je kan soalan-soalan ni. Hieroglif, okay, tu soalan yang keempat. Soalan yang kelima, soalannya adalah, okey, Solon adalah ahli falsafah, okey, yang telah mencipta sistem pentadbiran ataupun sistem pemerintahan, pemerintahan apa? Okey. Tu soalan yang kelima. Ni bab berapa? Yang kelima ni cikgu rasa bab yang ada tamadun, tamadun ni, tamadun Yunani dan tamadun Rom kalau tak salah cikgu. Yes. Yes. Ya. Yeah. Okey. Okey. Soalan yang keenam. Saliran air, okey, yang dibina di Rom dikenali sebagai apa? Okay, yang ini senang kan? Okay. Soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh. Okey, iaitu soalannya adalah, okey, nama, okey, Maharaja, okey, tamadun India yang meluaskan kuasa melalui penyebaran agama Buddha ialah siapa? Senang kan? Senang je. Soalan yang ke 8. Okey. Soalan yang ke 8. Okey, soalannya adalah, okey, okey, apakah nama kerajaan Islam yang dibentuk selepas, okey, selepas Khulafa Al-Rashidin? Ini senang ini.
Okay. Right, dapat?